Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma zidna 'ilman wa imanan wa yaqina. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Suratul Nur ayat pertama, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha بينات. سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. Thank you.
وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم الحمد لله اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah taala yang Ar-Rahman, Ya Amat Pemurah, Ar-Rahim, Ya Amat Mengasihani, Al-Alimul Hakim, Ya Amat Mengetahui, Ya Amat Bijaksana, Al-Qadir, Ya Amat Kuasa, Ar-Razzaq, yang memberi rezeki, Al-Wahhab, yang memberi segala-gala kepada kita, Al-Hadi ila sawa'is sabil, yang menunjuk memberi hidayah kepada jalan yang betul, jalan yang lurus, yang memberi taufik. Masya Allah, kita berada dalam keadaan sehat, selamat, sejahtera. Amin. Lagi pula berpeluang pada pagi hari yang barakah ni dapat kita solat subuh berjemaah dan dapat kita sama-sama membaca ayat-ayatnya, lagi dapat sama-sama kita tadabbur, renung untuk memahami dan untuk usaha mengambil pengajaran daripada ayat-ayat Allah untuk kita hidup dalam hari ini, witi ciwit kita seorang Muslim
yang mukmin yang beriman dengan Allah Taala, beriman dengan Rasul, beriman dengan ada hari kemudian, hari akhirat. Allahumma lakal hamdu wa lakal syukru. Surah yang kita baca pada pagi hari ini adalah surah An-Nur. An-Nur makna dia cahaya. An-Nur makna dia cahaya. Surah ini surah Madaniyah, dia panggil surah yang Allah Ta'ala bawa turun wahyu di marhalah Madinah. Setelah mana Nabi duduk di Madinah dah, hijrah ke Madinah dah. Itu panggil surah Madaniyah. Ayat dia mengandungi 64 ayat. Dan juga surah ni ni di antara dia panggil surah yang berkaitan juga dengan An-Nisa, perempuan. Dan di antara maksud-maksud surah ni ni sebagaimana yang dicatat oleh ulama ni, oleh tubuh kita, at-tarkiz ala qadiyatil al-afaf. Mari duk menitik berat, mari fokus berkaitan dengan masalah al-afaf. Afaf ni masalah kebersih lah, bersih diri daripada benda kotor, bersih daripada zina, tu panggil afaf. Wasitr, masalah hijab, masalah tudung selamat oleh perempuan. Safail mujtama' al-muslim, masalah nak jadi sangkum muslim tu jadi cuci bersih, saat. Dan juga tahsin, lebih jadi apa nama, buat krok, buat pagar. Min asbabil fahishah, daripada sebab-sebab yang boleh menimu benda keji. Fahishah apa? Zina. Na'udzubillah min zalik. Wa qaidi al munafiqin fi nashriha, dan sangkut dengan tipu daya orang munafik. Nak sebab benda-benda fahishah, sebab benda-benda keji dalam sangkum. Allah, orang munafik suka benda tu, benda kotor, benda syumah, dia panggil fahishah. Masalah zina, masalah lewat, masalah gapa tu, orang Islam ya, say benda tu. Orang Islam, orang Muslim yang beriman yang takut benda tu, takut tudung selamat nawi plot pai daripada benda cemah. Ini di antara perkara yang dibicara adalah surah tu An-Nur yang kita baca tadi, beberapa ayat, 5 ayat. Ya Allah, Allah Ta'ala mula surah ni ni dalam ayat pertama tu Allah Ta'ala berfirman, suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinat la'allakum tadhakkarun. Surah mana? Surah ni lah. Mana hadhihi suratun, mana ini surah ni. Anzalnaha, Allah Ta'ala kata kami buat turunnya. InsyaAllah satu surah daripada kitab Allah Ta'ala, 114 surah tu, ni satu surah panggil hadhihi suratun, dia panggil satu surah. Surah ni ni Tuhan kata anzalnaha, kami buat turunnya. Mana kami wahyukannya, kami buat turunnya ke atas hamba kami, ke atas rasul kami, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu mana anzalnaha. Allah Ta'ala mengaku ada hak dia berlaku lah, 114 surah tu hak dia berlaku, hak Allah Ta'ala berlaku. Semua tu, semua surah 114 surah, 1000 ayat lebih tu Allah Ta'ala berlaku. Allah Ta'ala ayat tu, surah ni anzalnaha, kami bawa turun ke atas Nabi kami, Rasul kami,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau panggil angzalnaha. Sepatutnya kata inna angzalnahu. Nah, sepatut inna angzalnahu fi lailatul qadr. Atau nah, ya angzalnahu kata angzalna mana? Kami yang menurunkannya. Nah, kami yang apa nama? Pratan lumma rau. Tu kata rau. Ni ke surah nanti rau dai pratan man lumma. Atau mana anzalnaha. Nah, wa faradnaha. Dan kami memfardu. Fardu tu lah. Fardu. Tu mana faradnaha. Nah tu kami. Faradnaha. Kami memfardu. Mana dalam ni kami fardu. Daripada hukum-hukum ke atas umat Islam. Tu panggil faradnaha. Mana kami mewajib. Kami mewajib, kami memfardu beramal dengan hukum-hukumnya. Kata dalam surah ni ada mengandungi hukum-hukum. Bahasa yang fiqah ada dalam ni. Maka hukumnya wajiblah kita beramal dengan hukum Tuhan. Ni hukum Tuhan. Syariat Tuhan. Masya-Allah. Wa anzalna fiha ayatin bayyinah. Dan kami buat turun pula dalamnya ayat bayyinat. Itu ayat bayyinat. Masya Allah. Mana ayat-ayat mana hujah-hujah yang nyata, yang memimpin kepada kebenaran, yang memimpin kepada jalan betul. Itu panggil ayat bayyinat. Ayat-ayat hujah-hujah yang nyata terang. Masya Allah. Ungkan tang-tang waktu itu nyata dah. Buat banyak cat ceng. Subhanallah. Nyata terang. La'allakum tazakkarun. Mudah-mudahan kamu tu tazakkarun ni makna boleh beramal tu lah. Keti ingat boleh beramal. Tu panggil tazakkarun. Nah, ambil i'tibar, ambil mau'izah, ambil pengajaran buat amal. Nah, perkara yang mengandung dari surah ni ni. Daripada suha-suha, daripada adab-adab, daripada akhlak-akhlak. Itu banyak. Ada belaka. Ada kamsang, ada koham, ada ni rengkong, adab, marayat, tang-tang. Tu yang wajib. Tu yang suruh kita buat amal. La'allakum la'allakum tazakkarun. Ya Allah, jadikanlah kami semua ni ya Allah amamu yang beriman dengan Quranmu ni, dengan surah ni, dengan ayat kamu ni. Kami beriman, kami boleh henti, kami boleh faham, kami boleh beramal ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Habis itu masya-Allah. Kemudian Allah Taala sebut mula-mula sekali syariat sakut paut dengan masalah hukum orang zina. Nauzubillah minaz zina. Nauzubillah minaz zina. Nauzubillah minaz zina. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada amal yang keji zina ni. Kami dan anak-anak cucu kami, keturunan kami, ya Allah, selamatkanlah daripada zina. Allah Ta'ala kata az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Apa maksudnya az-zaniyatu? Az-zaniyatu makna perempuan hak zina. Tu yang mula dengan hak perempuan dulu sebut oleh ayat ni. Maknanya perempuan hak gi bersetubuh dengan laki dengan tanpa nikah yang sah pada syarak. Tu panggil az-zaniyah tu. Ya Allah, kata ulama, sebab apa yang antaranya Allah Taala sebut perempuan dulu ni sebut
Padahal nak sebut hak laki dulu boleh, nak kata azzani ke, tapi tu yang sebut azzaniyatu dulu. Azzaniyatu wazzani. Perempuan hak zina dan lelaki hak zina. Tu yang sebut perempuan dulu. Nah, mendahului sebut perempuan yang zina dulu ke atas lelaki yang zina. Untuk ambil penting dengan hukum dia. Nah, sebab apa tu? Ulama kata li'anna al-mar'ata, kerana perempuan itu hiyal ba'is ala zina ar-rajul. Kerana sungguh pun perempuan itulah hak mulanya. Dia panggil ba'is mana tua kratun. Jadi timur masalah tu yang mula daripada hak tina. Sebab dia tak bersih. Tak jaga daripada hak perempuan tu. Hak tu dia mari Allah mari buat jadi gelepah hak lelaki ni pun. Dengan sebab tak bersih dia tu. Tu hasil zinanya. Mana sekiranya kalau perempuan tu dia dapat jaga diri dia, lelaki yang tak temu benda tu. Tu ya ada juga rahsia situ. Kalau betul-betul orang tina jaga selamat diri dia, katuk ijak, katuk kapa molek. Payahlah nak asis. Tapi hak tina dulu buat mulanya. Tu mak penyakit-penyakit tu dalam masyarakat ni. Pakak ambil perempuan belakang mari jadi penebang tayar timur masalah. Tu jadi pucuk tak selamat masyarakat. Dia buka, dia dedah. Allah Ta'ala suruh katuk. Allah buka kepala, buka rambut dia, buka dada dia, buka belakang. Dedah. Lepas tu gaya-gaya tu, Allah suka sekali. Lelaki yang hati dia sakit. Na'udzubillah. Tu pucuk tu. Tu di antara yang ulama sebutnya. Wallahu'alam rahsia. Tuhan lebih tahunya. Kata sebut Tuhan mula az-zaniyatu dulu tu. Az-zaniyatu dulu. La ilaha illallah. Fa taqdimul mar'ah fi dhikri li'annahu ashaddu fi tahziriha. Maka mendahului perempuan sebut, rezeki sebut tu. Maka kata dia, Nawawi kata, jaga semua-semua lah orang perempuan tu. Jaga semua-semua lah orang perempuan tu. Az-zaniyatu waz-zani, lelaki perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina ni, Tuhan kata fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, maka hendaklah kamu fajlidu. Az-zaniyatu waz-zani sini ni maksudnya hak tak ada berkahwin lagi dia panggil. Bahasa kita panggil darah lah, bikran dia panggil. Tak, hukum sini ni tak masuk hak berkahwin dah lah. Maksud sini ni hak tak berkahwin lagi. Tuhan suruh hukum yang lagu mana? Fajlidu, suruh sebat. Rotel lah. Fajlidu mana? Rotel. Sebat. Sebat dari bahasa Malaysia atau sebat atau bahasa Indo, sebat. Jilid, seorang tu jilid, jilid tu mana? Rotel. Suruh rotel. Hendaklah kamu rotel. Kalau bahasa Thai kata boy, boy, boy. Piak, piak tu. Piak. Apa nama ni? Rotel. Sebat. Sebatkan kulla wahidin minhuma, tiap-tiap orang daripada dua orang tu. Kedua-dua. Atau mana kullu wahidin minhuma. Telak kun nisab kunan. Allah. Apa? Suara-suara tu berapa kena? Mi'ata jaldah. 100. 100 roteh. 100 kali sebat. Ni nak kata menanda kata besar benda tu deh. Hai banyak 100 ni. Banyak. Allah. Apa nama mak pak tak godek nak ya tak ada godek beratus ini kru tak godek beratus ini gegel lah godek beratus ni.
Sorotet pun kaya-kaya riuh dah. Kenapa? Ni 100 ni. Banyak tu banyaknya 100. Nanda kata beratnya. Benar tu. La ilaha illallah. Tu panggil fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. 100 kata. Allah. Hak ni juga ni lain pada orang jadi hamba tak apa dah. Hak ni hak 100 kata ni hak bukan hamba. Dan hak tak pernah berkahwin lagi hak ni. Ya Allah. Kode ngarote ni, ngarote. Ya Allah. Tapi kode sini bukan sampai ke patah dak ni, bukan patah anggota tu dak. Patah retak dak juga rote. Tak jadi patah. Tak sampai ke patah lah. Ya Allah, tu hak dalam Quran sebut tu 100 rote dah. Cuma ada tambah dalam sunnah, ya ada ayat lagi dalam sunnah dalam hadis ni. Katanya apa nama? Taghribu sanah dia panggil. Ya Allah, dalam ayat kena kita tengok lagi lah. Apa nama dia panggil? Halau. Apa nama ni? Nertek dah, rubik daripada tempat tu. Setahun pula dah. Ya Allah, berat ni. Benda ni tak ada, tak ada berlaku ni. Tempat kita tak ada tatbik syariat Islam ni. Apa tu? Jadi hukum ni tepat hak, tak tepik syarat Islam tepat lah, tak kuasa lah. Tak kuasa kita ni kan ada oleh-oleh yang tak ada guna hak ni. Tu kekurangnya kita, taksir kita tu. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Ni syariat Tuhan ni. Syariat Tuhan. Apa tu? Ya Allah, kita hak guna. Apa ni hukum itu Tuhan? Nak berimeh kita orang Islam berimeh. Wah, tak boleh, tak ada kerja tu. Tak boleh dunia ni berapa tempat ya boleh. Kalau Saudi cerak, negara Saudi tu cerak gunung, tak tepi hukum dia. Allah. Tu maya tu kita orang Islam tu dah. Tu 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 orang panggil kata tak lepas tu, mana kata kena orang panggil ada usaha nak boleh menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hari ni tak boleh nak lagi. Ya Allah. Benar apa perkara saja. Tu benda-benda tu. Sebab kita ni tu panggil kau jamkan. Ini kita beriman dengan ayat Allah. Kita baca ayat Allah, kita reti, kita faham ayat Allah. Ya Allah. Ya Allah. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Ni panggil cai sod, jing sod nah. Satu kata. Ya Allah. Kerana hak kalau hak belaki berkahwin dah tu bukan satu kata, hak tu kerja sampai mati ya tu. Ya Allah. La ilaha illallah. Patu tu dia kata lagi wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan mengambilkan kamu tu dengan kedua-dua orang itu oleh perasaan kesian belah. Jangan aku jadi ambil mari alma ada perasaan kesian belah, tak boleh nak jalan hukum Tuhan. Allah. Aksiye tak boleh jalan hukum Tuhan. Tuhan lagi tak boleh lagu tu. Jangan kamu tu diatasi, dikuasai oleh apa? Ra'fatun. Mana perakfah, mana syafaqah dengan dengan rahmat. Itu mana? Jangan kamu tu diambil oleh perasaan kasih belah. Namun rasa kasih belah, rasa kasih hingga siapa? Bihaisu la tuqimuna alaihima al-had. Tak boleh nak jala hukum tu. Kerana kasih tengok Allah belah kasih. Tak ada nak rata. Tak ada lagi, tak ada jadi lagi. Jangan, jangan, jangan. Aku anak bu,
sebab orang awak tu kena kemkan lah boleh minyak ni. Mari bompe dia. Eh, tak boleh kusia tu titik mata tu. Ada. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Dah lah nak berjalan hukum Tuhan. Ya Allah, kena kemkan. Subhanallah. Ataupun siapa aku peringi hukum Tuhan. Tak boleh. Saya kata in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau sungguh kamu tu beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Ya Allah. Kita jangan duk kesia belah lebih pada Tuhanlah. Karena apa? Karena Allah Taala musyari'akan hukum ni Tuhan tu dia rahim dah. Dia sifat kesia belah dah. Apabila ratai dia ni salah satunya kifarat dah dosa-dosa dia. Nah, Tuhan ada rahmat dah Tuhan tu. Tuhan penpu som meta leo. Tuhan meta leo Tuhan. Tapi sifat meta Tuhan. Kita ada masuk sia belah titik mata sia. Tuhan rahmat lagi. Ya subuh ratai orang zina. Mana kita meta lebih dari Tuhannya? Ya sapu dosa dia. Apa? Sebab tu kata wa hadza fil haqiqah min rahmatillah bi ibadihi. Ini hakikatnya sungguhnya daripada rahmat Tuhan dah dengan hamba-hamba dia. Dia buat tu hukum tu kena pada tepat. Al Hakimul Alim Tuhan bijak, Tuhan tahu. Tuhan rahmat. Masya-Allah. Nah, Tuhan atas Nabi ni rahmatan lil alamin dah. Rahmat bagi sekalian alam dah. Rahmat lebih pada pok mak pok lagi Tuhan tu. Nampak tu. Tapi ya rahmat-rahmat ni pun kadang-kadang ya pasien sakit. Rupa kita. Kesian ke anak kita kadang-kadang kena rotai hati tu. Kesian titik mata tak buat apa apa tu. Wi belaka ikut teruk ya nak tu. Punah anak. Nampak tu. Kalau panggil kesian tak kena. Kesian tak kena nampak. Nak gotu wi gotu. Punah anak kita. Kok ia nak gambar misal kata ni tu hai ksia dah tapi tengok ia ksia ia suruh roteh kerana diantaranya kifarat dosa-dosa dia. Nah, kifarat dosa-dosa dia. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Tu makna jangan mu ada perasaan kasih belah siapa ketak berjalan hukum tu hai. Karena ini sungguh daripadanya tathir dia panggil menyuci dia apabila berjalan had dia panggil had rijal apa nama ghatal tu lah panggil had hudud. Nah, boleh jadi sebab kifarat kepada orang-orang sat ni orang berzina ni. Atu mana in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau mau beriman dengan Allah beriman dengan akhirat ke fa aqimu alaihimal had, maka kamu jalankanlah ke atas dua-dua orang itu hukum had ni. Kata ulama lagi walaysa almanhi anhu ar-ra'fa at-tabi'iyah. Astagfirullah. Dia kata bukan hak dilarang saat ni tu kasih hablah hak segi tabiat tu. Dah. Bukan maksud lari daripada ada kasih belah hak tabiat. Ada tabiat kasih belah tu. Tapi ulama kata hak lari wa inna ma hiya ar-ra'fah allati tahmilu al-hakim ala tarkil had fala yajuz zalik. Ni kata ulama dalam tafsir Ibnu Katsir ni. Maknanya kasih belah hak dilari hak dalam ayat tu kasih belah hakim. Hak jadi sebab pada ia tinggal tak berjalan had tak berjalan hudud, maka hak tu tak harus. Hakim orang hak juru nak berjalan hudud tu. Mari siap belah. Tak sah. Lepas. Padahal dengan syarat-syarat tu nak berjalan sini pun cukup. Syaratlah. Nah,
Bukan kata semua mari mengadu bakal jalan hukum lalu dok payah nak boleh berjalan tu. Nak boleh tegak tu. Syarat-syarat dia ketat juga. Ah, maksudnya nak ayat tu larang takwi kesian belah tu. Kesian belah hakim sampai kesian belah tu siapa tak boleh nak jalan. Rotai ke atas orang zina. Ah, tak boleh nak kerak sing rotai ke atas orang zina. Ah tu. Adapun kesian belah hak tabii tu biasa tu tak larang. Hak tabii tu biasa. Tabiat. Ah. Wallahu a'lam. Tu ada sebut dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, tafsir Ibnu Katsir. Wallahu taala a'lam. Kama dia Allah taala suruh pula wal yashhad azabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Andaklah ada saksi wal yashhad. Ah, andaklah disaksi. Masya-Allah disaksi azab kedua-dua makna masa denda orang berzina saat ni tu waktu iqamatil had waktu berjalan hukum hudud ke atas dua orang saat ni tu hendaklah disaksi oleh taifatun minal mu'minin. Taifah sekumpulan daripada orang mukmin. Kumpulan daripada orang mukmin. Kata dalam tafsir ni salah satu amfar tiga orang fa aksar lebih banyak tiga atau lebih kalau empat molek wa arba'atu aula kalau empat tu lebih aula sekurang-kurangnya tiga kena saksi waktu berjalan had tu nah kalau empat aula syekh kita kata wa arba'atu aula empat tu lebih aula apa sebab apa li anna syahadat az-zina tasbut bi arba'ati syuhada sebab saksi di atas berlaku zina tu ya sabit dengan empat orang saksi nak boleh jalan hukum tu pun kata bukan kata mari mengat zina kok pakai hakim tu kerak sini selalu dah kena ada saksi empat orang tengok empat orang pula lagi tengok nyata-nyata apa tu nak boleh berjalan pun kalau dah berlaku sama Nabi tu mari mengaku kalau Nabi buat nak mengaku kalau tak ada mengaku kau payahlah nak cukup pak tu apa tu bukan senang sebab tu kata ulama kalau saksi ya sekurang-kurangnya tiga kalau empat tu molek lebih aula lebih utama lagi sebab nak boleh berjalan ni pun kena empat orang dah punya saksikan longtok ni pun kena empat orang pula. Dan apabila kau banyak bilangan tu kau lebih aula, kau lebih utama, kau lebih afdal. Kalau kau banyak kau molek 5 6 7 8 kau. Kau lebih aula, lebih utama. Ya Allah. Atau di segi kandam dengan pun ni kandung tu tak ni. Nah, hudud jalan hudud. Kata orang zina sat ni. Ya Allah. La ilaha illallah. Atau panggil wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Liyashtahir wa yahsul bizalik al-khizy wal irtida'. Untuk nak hasil kata hina benda ni tu. Aku jadi perik kata. Tu ada juga perik-perik. Kalau tu ani di antara nak irtida' nak jadi perik tak usah tu. Tombak semua tak muh dah, perik semua. Puan perik jambu yang tu perik jambu perik puan kena ni. La ilaha illallah. Engkau tak biasa kena ni kak. Tak perik ke? Tak perik. Tak jadi. Nak sekali, nak dua kali. Dia tak ada bertaubat. Na'udzubillah. Ya Allah. Di akhir zaman, terutamanya akhir zaman ni, benda ni jadi timbul dengan banyak tak malu-malu berlaku tu. Nah, kita dah tahu kata siapa aku masa sekarang ni timbul masalah jual tubuh jual gapo. Ya Allah, naudzubillah min zalik, naudzubillah min zalik. Banyak berlaku dah perzinaan. Hukumnya ni di antaranya tak ada jalan hukum tu jadi tak perik, tak takut.
Ya Allah. Lemah iman tu juga dah. Lemah iman. Tapi ya ada lagi kot mai hok beseng. Tak padan dengan iman tu. Nah. Karena orang ini tak sama ke? Okay? Kena mari apa nama mari usik mari ugut dengan masalah azab hak menakut hak tah dunia ni. Padahal azab neraka lebih berat lagi. Tak leh nak banding dengan 100 hotel ni. Nak tiap tak leh. 100 hotel dengan azab neraka tak leh. Sungguh pun kalau takut neraka tu padah tapi suluh tak nampak tu kerana iman ni suluh tak nampak tu. Di suluh dengan 100 hotel ni jadi rasa takut 100 hotel. Tapi buat tak ada, tak apa, tak ada jalan, tak ada takut apa. Apa? Ya Allah. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik wa hurrima zalika 'alal mu'minin. Ini maknanya nak menyata innonyo razilah yang panggil innonyo zina ni cemanya kotor dia nah. Allah Ta'ala kata az-zani makna lelaki hok zina tu la yankihu nah, tidak berkahwin dia, tidak menikah dia illa zaniyah kecuali perempuan yang berzina supongan dia. Az-zani la yankihu illa zaniyatan kecuali hak berzina supongan dia. Ya Allah, ni maknanya untuk nak nampak gambar kotor cema benda tu Tuhan sebut kata annal ladzi a'tadahu la yarghab fi zawat illa min zaniyatin misli. Orang yang duk main benda tu, orang duk biasa dengan amalan biasa dengan benda berzina ni, ia tak kena, ia tak ada nak dalam nikah tu kecuali hak berzina serupa dengan dia. Tu maksud tu setengah daripada ulama tafsir eh. Orang yang duk main dengan berzina, hak lelaki ni, ia punya nak tu ia nak hak serupa dengan dia. Mana ya ta la yarghab fi zawat dia tak nak berkahwin itu illa min zaniyatin misli kecuali daripada orang hak zina perempuan hak zina hak serupa dengan dia au musyrikah ataupun hak bersyirik. Allah. Itu dia serupa juga wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Supaya juga hak apa nama ni hak perempuan hak zina dia tak ada nak kecuali hak serupa dengan dia ataupun hak musyrik. La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbi ya Allah ya Rabbi. Wa hurrima zalika 'alal mu'minin dan diharam. Mana sininya? Haramallahu az-zina. Allah Taala haram amal zina ni 'alal mu'minin wal mu'minat. Kata orang mukmin sama ada lelaki dan juga perempuan. Tuhan haram. Ulama kata, syekh kata wa lazimu hadza lazim daripada tunya alla nuzawwij zaniyan tidak boleh kita berkahwin akan lelaki hak zina tu min afifatin daripada perempuan hak cuci bersih. Tak leh. Nah, tak layak, tak patut lagu tu. Kita tahu pun tak mulah lagu tu. Nah, mereka jadi dengan tak tahu gitu ah. Tidak kita boleh berkahwin hak lelaki hak zina tu dengan perempuan hak afifah dia panggil. Perempuan hak cuci bersih. Illa ba'da taubatihi kecuali setelah mana taubat. Setelah terima taubat. Kecuali dia taubat tak apa. Taubat dulu tak apa. Begitu juga tidak boleh kita mengkahwinkan perempuan hak zina tu
min afif, daripada laki hak bersih, hak cuci, illa ba'da taubatiha, kecuali lepas pada perempuan tu taubat dulu. Ha, tu di antara ulama tafsir sebut dah. Al-jumhur ala anna man zana bi mar'atin yajuz lahu an yatazawwajaha ba'da istibra'iha bi haidhah, wa idza zanat imra'atu ar-rajul aw zana huwa la yabsud ha nikahuhuma. Ya Allah. Kata jumhur ulama, orang hak zina dengan perempuan ni harus baginya berkahwin, dengan perempuan tu setelah mana perempuan tu istibrak, istibrak cuci dulu dengan satu kali haid. Buat tahu kata zina we kena cuci dulu, wilpah dulu satu kali haid. Takut pohok tu masalah, takut hidup capur tu lah, capur benih kosel tu lah. Ya Allah, ini kita tengok, kita kena tengok lalat iat. Nah, sekali lagi insyaAllah ta'ala dah, hari ini kita tahu cara umumnya hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Masalah kita boleh ambil apa kata hari ini, ambil dulu hari ini hukum hak Tuhan sebut denda dia panggil cara longtut orang berzina. Itu hak pertama sekali dah. Allah ta'ala menyatakan hukum perempuan yang berzina dan laki yang berzina hak darah dah. Ingat al-bikrain nak kita ambil ini, hak darah, lagi pula al-hurrain, hak darah, lagi pula hak bukan hamba. Ha, ingat situ, hak darah, hak bukan hamba, hak darah, hak bukan hamba. Hukum dianya 100 rotek dan tarib, maknanya neretik tubik tu setahun. Nah, ada pun hak janda, hak berkahwin dah tu rejam. Nah, rejam siapa mati. Uje. Lepas tu kalau hamba hak janda ni ulama kata 50 rotek. 50 rotek. 50 rotek ni bagi hamba. Olahan pada orang biasa. Yang keduanya, wajib kita tegakkan hukum hak ni dihadapan kumpulan orang Islam. Bila kita nak berjalan ni, wajib buat tengah orang itu. Sebut ayat ni, wal yashhad azabahuma ta'ifatun minal mu'minin, itu buat tu baik hukum kata wajib berjalan hukum ni tengah orang dihadapan kumpulan orang mukmin. Yang tiganya, tidak halal, yang kata syekh dia tafsir ni, tidak halal mengkahwin akan orang berzina tu kecuali setelah mana dia bertaubat dulu. Kena bertaubat dulu. Begitu juga perempuan hak berzina tidak boleh mengkahwin dia. Tak halal, ya ta la yahil, kecuali setelah mana dia tu bertaubat dulu. Dia bertaubat dulu. Wallahu taala alam. Itulah rasanya kita ambil sikit je hari ni, dan insyaallah dalam surah Nur ni ya masalah hukum dia banyak, kita kena tengok wilayah dah, tengok dengan cara halus. Lagi gaduh-gaduh tu bimbel takut jadi tak betul. Tengok bi halus, sebab ya hukum banyak. Supaya surah An-Nisa, surah An-Nisa tu kecah hasaka harga pun banyak. Orang ni panggil surah An-Nisa kecil, surah An-Nisa orang sahabat panjang tu surah An-Nisa. Surah Nur ni tak tahu, surah An-Nisa kecil dia panggil. Sakupak dengan hak warga juga, insyaAllah ta'ala deh, kita tengok. Doa kepada Allah ta'ala, semoga Allah ta'ala taufik beri ilmu, beri taufik buka mata hati kita, boleh henti, boleh pehat, boleh ambil pengajaran daripada surah ni, insyaAllah ta'ala deh. InsyaAllah hari ni kau datu saja, kita ambil 3 ayat saja hari ni, insyaAllah ada apa tambah hari tu kita tambah pada lain kali, insyaAllah ta'ala deh. Kau dah sikit-sikit saja pagi ni. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.